setiap pimpinan. Ekonomi dan politik ini harus jalan. Jangan jalan sendiri-sendiri, pimpinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pansus, pimpinan, kalau bisa pansus ditambah satu lagi, pimpinan. Ini wakil khusus pansus tentang kekhususan Aceh. Yang saat ini regulasi Aceh dengan pusat belum selesai, pimpinan. Ini dimohon jangan sampai diabaikan, pimpinan. Kemudian yang mulia PLT Gubernur Aceh dalam hal ini diwakilkan oleh asisten. Bagian ekonomi ini di poin 136, Aceh berhak melakukan perdagangan bebas tanpa pajak. Maaf, di Thailand harga daripada gula pasir di Thailand 6.000 per kilo. Kemudian ongkir 1.000 per kilo. Kemudian hasil untuk dagang 1.000. Jumlah sampai ke Aceh ini 8.000 per kilo. Akan tapi sekarang di Aceh harga gula pasir mencapai 18.000 per kilo. Ini penting, ini tugas daripada pemerintah Aceh untuk menerobos hal-hal tersebut supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh ini tercapai. Kemudian yang selanjutnya juga kepada PLT Gubernur Aceh yang mewakili, berhadapkan nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Ini adalah jati diri daripada orang Aceh, pimpinan. Dibantah, bukan pergub. Karena dalam pergub tersebut diatur, kibar cara beri bendera, kibar cara beri bendera, kibar cara berlagu. Itu semua diatur dalam pergub kalau tidak salah. Ini supaya ada jawaban kami tunggu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.